tanggal yang udah disiapkan gitu? Sebenarnya semua tergantung kesembuhan. Jadi aku tuh gak akan maksa-maksa tanggal, gimana-gimana. Gak mau memastikan jadwal juga sekarang. Sebelum aku dapat info, alhamdulillah udah negatif, udah sehat, udah fit badannya, baru kita boleh tanya-tanya ini segala macam. Aku sekarang kalau kita nanya-nanya jadwal hanya akan bikin pikirannya nanti makin stres. Kepikiran ya? Kepikiran. Udah jangan mereka kepikiran, biarkan sembuh dulu, biar tenang dulu, biar senyum dulu, happy-happy dulu. Jangan mikirin yang, biar sekarang aku aja dulu yang siap-siapin sama. Nanti udah mulai repot-repot bang ya? Kalau aku sih memang dari sebulan kemarin udah repot-repot. Gak apa-apa, emang inilah yang harus dijalani. Ini full atas sendiri yang nyiapin semuanya nih? Sampai tanpa WO gitu? Enggak sih, awal-awal memang dari awal konsepnya bareng-bareng. Cuman kalau sekarang, namanya itulah gunanya pasangan. Ketika ada yang satu yang lagi diuji, yang satu harus nge-backup. Begitu juga nanti kalau aku ada apa-apa, yang satu harus backup. Gitu. Itulah namanya pasangan. Bang, bapak sendiri tetap mau dihadir orang tua aku? Scroll aja itu sebenarnya. Dari tengah. Gimana? Untuk bapak sendiri, orang tua pengantar sendiri tetap pasti hadir, bisa dipastikan hadir apa gimana? Belum dipastikan, karena di sana kan lockdownnya lebih kuat dan orang tua lagi sakit. Jadi kalau keramaian nggak boleh sama sekali. Udah berapa lama? Iya, mungkin jalannya itu. Bapak sendiri, orang tua sendiri udah berapa lama sakit? Udah... Ada sih sakit yang dirahasiakan juga. Ya doain aja lah, yang penting kalau saya mah sekarang kan di masa pandemi kita nggak bisa mengharap semuanya perfect kayak mungkin 2 tahun lalu kita mau bikin nikah bisa rame-rame, bisa penuh-penuh, bisa semua keluarga datang. Even nih keluarga-keluarga aku yang di luar kota aja belum tentu boleh datang kan, karena harus lockdown dulu, harus isolasi dulu, harus pengecekan. Sekarang mah intinya yang penting halal aja lah. Berarti maaf sekali lagi, tanggal 21 belum pasti. Mohon maaf. Ah, nanti kalau ditanya belum pasti, enggak pasti gitu. Enggak mau saya begitu. Saya enggak mau diputar-putar. Pokoknya isinya ya, sesuai rencana gitu. Enggak ada undur-undur, enggak ada apa-apa. Sesuai rencana. Tanggal 21 Maret ya kan. Iya. Netizen juga rame. Tadi calon besannya pada sakit. Pengen buru-buru nikah, gimana nanggapinnya tuh malah. Terbiasa aja jadinya kan. Enggak, makanya aku enggak mau buru-buru, enggak mau nanya-nanyain. Jadi lebih kayak biarin aja suruh sembuh. Aku bilang, aku juga nggak ada nanya nih ke orang tuanya, ke apa, nggak ada nanya. Yang penting doain aja cepet sembuh ya bunda, cepet sembuh ya adik-adiknya semua. Yang penting itu sih. Ya, memang aja tuh. Emang nggak tau, mungkin kemarin GBK udah ketahuan harganya, jadi ke-trigger nggak sih untuk jadi semangat? Iya lah, pasti gitu. Mahal juga ya ternyata di sana. 650 itu belum dengan nutup-nutup rumputnya katanya. Nanti kan rumputnya harus ditutup. Kanan-kirinya yang buat larinya ditutup. Wah, bisa. Iya, harus banget cari sponsor. Siap, terima kasih. Ada foto, boleh.